kan kalau orang bilang kan kalau anak kecil, aduh kamu nggak usah ngapa-ngapain ini, kamu nggak bisa apa-apa, masih kecil, udah duduk manis aja biar orang tunggu gede yang melakukannya. Gitu ya, tunggu nanti kalau udah gede. Tunggu nanti. Siapa bilang kalau yang namanya wali kota nih? Wali kota lagi kan, harus pria berumur. Di Dorset, Minnesota, Amerika Serikat, wali kota mereka adalah seorang anak berusia bukan 3 tahun, tapi 4 tahun. Ia bahkan sudah menjadi wali kota sejak umur 3 tahun. Balik lagi itu ceritanya. 3 tahun. Ini dia beritanya. Perkenalkan Robert Bobby Tops. Bocah cilik ini adalah wali kota Dorset, sebuah kota wisata kecil di negara bagian Minnesota, Amerika Serikat. Penduduknya hanya 22 sampai 28 orang. Bobby yang berumur 4 tahun sedang mencalonkan diri kembali menjadi wali kota untuk masa jabatan kedua. Masa jabatannya yang pertama dimulai ketika dia berumur 3 tahun. Dorset adalah kota yang tidak memiliki pemerintahan yang formal. Siapapun bisa menjadi wali kota Dorset asal bisa mendapatkan suara terbanyak dari penduduknya. You know, how often do you see a little kid like that who's call him camera friendly or whatever, you know, he's got a very good little personality and he's not afraid to show it, so I think it's great. Tugas utama Bobby adalah memimpin setiap acara kota dan menyapa para pengunjung. Kota kecil ini menggantungkan perekonomiannya dari sektor pariwisata. Nah, ada satu tempat yang menjadi favorit Bobby. Because it tastes good. And what's your favorite flavor? Chocolate and vanilla, strawberry, cotton candy kind, and rainbow sugar. Walaupun menjabat sebagai wali kota, Bobby Tops tetaplah seorang anak yang senang bermain.